Okay, hai kawan-kawan. Hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak gam akuarium yang sudah retak ataupun yang dah bocor. Pertama sekali kita kena ada yang ni. Gam silikon ni, brand dia Hard Act, HA1000. Okay, HA1000. Dia cari yang warna pink je ni. Pink, dia punya kod dia HA1000. Okay, lepas tu korang kena ada dia punya ni gun dia. Okay, ni gun dia. Okay, nanti kita akan masuk dalam ni. Okay. Okay, lepas tu kena ada akuarium lah. Akuarium yang korang pecah tu. So yang ni kita ada, nampak tu dia retak macam ada 5 tu, garisan tu. Ni dengan ni, dia macam 5 lah. So nanti kita akan gam dari sini. Nampak halus sikit ni kan, ha. Tapi kita akan gam lah. So kita akan buat video demo cara-cara nak gam dia. Kalau macam akuarium macam pecah besar sangat, memang kena tukar skeping lah. Kalau nak gam boleh, tapi air dia jangan letak banyak. Tengok pada air korang yang letak banyak tu macam mana. Nak masukkan silikon dalam ni. Okey, pertama sekali korang beli, korang kena potong dunia ni. Okey. Dunia muncung depan ni. Okey, so yang ni kita dah tarikkan. Lepas tu ni yang muncung ni masuk yang dekat sini. Okey, masuk kat sini. Okey. Lepas tu ni korang tu tekan je. Tekan je macam ni. Okey, nanti dia terus masuk kat dalam ni, dia akan keluarlah dia punya gam tu. Lepas tu baru korang tengok dia yang dekat mana bocor tu. Okey, yang kita punya bocor dekat sini. Okey, so kita akan start gam. Okey, pertama sekali sebelum korang gam, pastikan korang cuci dulu akuarium ni, bersih-bersih tanpa berkilat. Lepas tu jemur bagi akuarium ni betul-betul kering. Lagi-lagi bahagian ni. Okey. Korang lap dulu bagi betul-betul kering. Lepas tu baru korang start gam. Korang jangan lupa klik video ni HD 720. Mana korang belum subscribe lagi, korang subscribe dulu. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, komen dekat YouTube ni. Pastikan korang lap kering-kering, buat perlahan-lahan. Korang ikut je mana yang lain tu, korang follow je. Kalau korang yang tak nak buat tu, boleh lah hantar kat kita, kita boleh tolong gamkan. So kalau korang ada cadangan video lain, korang komen kat bawah ni. Lepas korang dah siap gam semua, korang dah bagi kemas-kemas sikit, pastikan akuarium ni korang biarkan sehari ataupun dua hari ke macam tu. Tengok kepada cuaca, kalau macam panas lagi cepat kering kita dah boleh pakai dah. Tapi seloknya biarlah sehari. Betul-betul dia nanti sampai dia naik silikon dia warna putih macam ni. Betul-betul nanti sampai dia naik silikon macam ni, warna putih dah masak lah orang panggil. So dia tak masak lagi, so korang kena biarkan sehari sampai betul-betul kering, baru korang masukkan air. Korang cuci sikit, lepas tu baru masuk air betul lagi. So bilas dululah. Okay, kalau ada cadangan video lain, komen dekat bawah. Ada soalan pun, komen je dekat bawah. Kita punya link Shopee, korang jangan lupa follow tau. Okay, bye-bye. Nanti kita jumpa next video, bye-bye. Kita ada jual barang lain, akuarium pun kita ada jual. Okay, bye-bye.